بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum saya membahas tentang kisah perang Badar ini, saya akan memulai dengan satu kisah yang menarik dari seorang sahabiah, salah satu bibi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Atika bintu Abi Talib bintu Abdul Muttalib. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih tentang kisah mimpinya Atikah radhiyallahu anha. Jadi suatu ketika ikhwah fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Atikah ini bermimpi dengan mimpi yang sangat aneh sekali. Dalam mimpinya diceritakan, tiba-tiba datang seorang laki-laki menunggang unta dengan badan yang kecapean, keletihan, dan compang-camping. Tiba-tiba dia berteriak di atas bukit, memanggil-manggil seluruh orang-orang Quraisy. Laki-laki ini mengatakan, "Infiru ya ahlal ghudur ila masari'ikum fi thalath." Apa katanya? "Keluarlah kalian, larilah kalian menuju tempat kehancuran kalian dalam tempo 3 hari ini." Ketika itu Atika bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Dia mengatakan, "Wahai Abbas, semalam aku bermimpi aneh. Tetapi saya minta syarat kepadamu agar jangan kau ceritakan mimpi ini kepada siapapun. Karena kalau seandainya orang-orang Quraisy tahu, maka jangan-jangan mereka akan menyakiti aku dan keluargaku." Kemudian Abbas pun mengatakan, "Mimpi apa itu?" Maka Atikah mulai menceritakan mimpinya. Kata Atikah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa dalam mimpiku datang seorang laki-laki dari arah yang jauh datang kepada penduduk Mekah, kemudian berteriak dan mengatakan, "Infiru ila masari'ikum fi thalas." Larilah kalian menuju tempat kehancuran kalian dalam 3 hari. Dia menyebutkan 3 kali. Kemudian setelah itu orang ini menunggang unta dan naik ke atas Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais ini sekarang menjadi istana. Dari Mekah nampak istana raja. Naik dia ke situ. Kemudian di atas bukit dia berteriak lagi dengan teriakan yang sama, "Wahai penduduk Quraisy, larilah kalian ke tempat kehancuran kalian dalam 3 hari ini." Setelah itu kemudian unta ini menendang batu, kemudian batunya menggelinding ke bawah, sampai di bawah hancur batu ini, dan setiap kepingannya kemudian melesat. Tidak ada satupun rumah dari rumah-rumah Quraisy melainkan lesatan kerikilnya masuk ke dalamnya. Kemudian turun dia. Setelah turun, naik ke atas Ka'bah. Cemana itu unta naik ke atas Ka'bah? Ini kan mimpi. Namanya mimpi bisa saja kan. Kalau kenyataan unta kan gak bisa loncat, apalagi Ka'bah tinggi. Mimpi. Kayak antum mimpi bisa terbang. Kemudian di atas Ka'bah ngomong lagi, "Infiru ya ahlal ghudur ila masari'ikum fi thalath." Larilah kalian, wahai orang-orang yang berkhianat, maksudnya orang-orang Quraisy, ke tempat kehancuran kalian dalam 3 hari ini. Abbas ketika mendengar mimpi ini aneh. Ada apa ini?
Maka Abbas pun mengatakan dan berjanji untuk tidak menghabarkan kepada siapapun. Kemudian suatu ketika Abbas ini berjalan. Di tengah jalan berjumpa dengan Utbah. Utbah bin Rabi'. Orang yang paling memusuhi Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ya Utbah, kemari kamu. Ada apa wahai Abbas? Kemari. Aku mendengarkan dari saudariku Atikah sebuah mimpi, tapi syaratnya jangan kau ceritakan ya. Ini khusus kamu dan saya saja." Kemudian Utbah ini penasaran, ada apa ini kok rahasia sekali? Kemudian diceritakan mimpi ini oleh Abbas, bagaimana Atikah bermimpi. Abbas pun pergi. Kemudian Utbah pulang ke rumahnya. Di rumahnya berjumpa dengan anaknya Walid ibn Utbah ibn Rabi'ah. Dia mengatakan, "Ya Walid, sini. Tadi saya berjumpa dengan Abbas, dia menceritakan mimpi saudarinya. Tapi jangan ceritakan kepada siapa-siapa ya." Tuh lihat. Akhirnya diceritakan mimpinya itu. Setelah diceritakan, Walid ini keluar. Rupanya berjumpa dengan kawannya yang sedang duduk di Ka'bah. Diceritakan sama. Jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Akhirnya menyebar. Dari kalimat jangan diceritakan kepada siapa-siapa justru menyebar. Ini pelajaran ikhwan. Antum kalau punya rahasia, jangan ceritakan kepada orang. Jangan. Ya. Karena tidak semua orang bisa menyimpan rahasia loh. Orang itu susah untuk menjaga amanah dengar itu susah. Makanya karena orang itu susah menjaga amanah dengar, maka jangan ceritakan dan diperdengarkan rahasia kita kepada orang lain. Karena itu sudah terbukti di masyarakat, jangan ceritakan ya. Iya katanya kan. Tahu-tahu begitu semua estafet. Semua tahu akhirnya. Tentu karena kisah ini mengancam keamanan Quraisy, Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, dia mendengar. Dia marah kepada siapa? Abbas. Maka kemudian ketika Abbas sedang bertawaf, karena di zaman jahiliyah juga ada haji, ada umroh, tetapi haji dan umrohnya tentu berbeda dengan haji yang kita laksanakan secara tata cara syariatnya. Mereka menyembah berhala. Mereka bersiul-siul, bertepuk tangan, bernyanyi-nyanyi. Makanya kalau antum sedang haji, sedang umroh, jangan nyanyi. Lah ikhwah fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Abu Jahal marah dan mengatakan, "Wahai Abbas, tidak cukupkah dari kabilahmu ada seorang laki-laki yang mengaku nabi?" Maksudnya Rasulullah SAW. "Sekarang muncul lagi dari kabilahmu seorang wanita yang mengaku nabi." Maksudnya siapa? Atikah. Abbas pura-pura tidak tahu. Dia mengatakan, "Saya tidak tahu." Tapi Abu Jahal cerdas dan mengatakan, "Bagaimana engkau tidak tahu? Semua telah mengetahui kabar itu." Akhirnya kemudian Abu Jahal mengancam Abbas bin Abdul Muttalib ini. "Kalau seandainya mimpi itu tidak terjadi dalam 3 hari, artinya bahwa penduduk Quraisy ini tidak ada apa-apa, maka saya akan tulis dan tulisan itu ku gantung di depan Ka'bah, di mana tidak ada manusia yang paling dusta kecuali diri, dan semua orang Arab akan membenci kamu." Maka ancaman Abu Jahal ini menyebar di seluruh orang-orang Quraisy. Pulanglah Abbas. Ketika dia pulang, dia didemo oleh kabilahnya. Dan mengatakan, "Kenapa ya Abbas? Kau cerita tentang apa? Semua mencela kita di sini." Maka Abbas pun terdiam. Hari pertama tidak terjadi apa-apa.
Hari kedua tidak terjadi apa-apa. Hari ketiga, tiba-tiba datang utusan dari Abi Sufyan, namanya Dhamdham, memberitahu kepada penduduk Quraisy bahwa harta dagangan kafilah mereka yang dititipkan kepada Abi Sufyan yang datang dari Syam menuju Mekah dan melewati jalur Madinah akan diserang dan dirampas oleh Muhammad dan pasukannya. Dari sini ikhwah fiddin bermula cerita perang Badar.